Tak mandi pun orang gelakkan saya. Orang nak gelak. Ya, yeah. Macam mana orang tak gelakkan abang? Ya, yeah, semangat abang bawa bendera ni pusing-pusing, orang tak ada hal. Tapi cara abang, gaya abang orang, tak betul. Orang cuma takut dia sekarang. Ah, orang cuma takut, takut dengan abang. Abang waktu macam ni abang masih ada tepi jalan. Orang takut tu sekarang. Dengan tengah-tengah malam. Orang jalan genting memang takut dengan abang. Malam-malam. Sampai orang kerja genting tu bang telefon saya bang. Dia nak turun genting, dia tanya abang ada lagi ke tak. Dia takut nak turun. Dia sanggup tidur kat atas bang, dia tak nak balik. Sebab abang punya pasal. Nama siapa? Muhammad Khairul Azhar. Bin? Muhammad Zawawi. Umur 33 tahun. Sama juga. Dia tak ada orang. Dia tak ada family ni. Abang tak ada. Saya ada jumpa owner kat dalam ni. Tu pun baik hati ada. Tadi baru dia datang. Jumpa saya. Dia cakap kalau tak ada tinggal, duduk lah kat sini. Saya cerita semua masalah saya kat dia. Saya dah duduk lari daripada masyarakat. Masyarakat tak suka saya. Tak suka saya duduk dekat masyarakat. Masyarakat saya ketawakan saya, orang saya. Baik. Al-Quran ni Al-Quran Takbir. Dia bagi saya. Suruh saya baca hari-hari. Pasal saya nak ubah bang. Saya nak jadi orang baik. Jadi dalam video. Bila jadi macam ni, kan? Pergi KL, orang hon. Orang tiup trompet, orang gelak. Macam kelakar sangat. Ya, saya pernah buat salah. Orang lain semua tak pernah buat salah. Tapi hari ni saya dah duduk dekat dalam hutan. Saya dah lari daripada masyarakat. Kenapa masyarakat datang sini lagi kacau saya? Orang hon baik kat sini. Dah cukup, jangan hon saya lagi lepas ni. Kalau tak nak, saya buat-buat perkara-perkara. Ya, kalau abang tak nak diorang hon abang, abang keluar daripada tempat ni. Jangan ganggu tempat ni lagi. Itu je saya minta bang. Jaga dia. Saya ni daripada awal dia bawah. Ya. Kita berhubung. Saya memang berhubung mereka ni sejak dong gelak-gelak tu. Okay guys, berkenaan dengan orang ni, jadi kita nak bersihkan nama orang kata callman-callman longkai dekat jalan genting ni ataupun longkai-longkai dekat batang kali langsung tak ada kena-mengena dengan orang tersebut. Dan apa yang diwar-warkan, apa yang diperkatakan ada kaitan dengan saya ataupun ya, dia memang kawan saya. Kawan yang dah 22 tahun dulu yang lepas. Jadi sekarang ni dia buat motif macam ni, saya pun dah rekod daripada awal. Jadi kamu korang semua boleh tengok apa yang terjadi dan apa motif dia. Okey. Jadi bukan daripada kami, bukan daripada saya sendiri. Katanya ada yang kata Usman ni buat-buat, kata ada pakat dengan dia ni untuk buat segar orang kat corner genting supaya orang boleh insiden. Lepas tu kami datang kutip kereta. Bukan, kami tak buat cari, kami tak